8 foto family portrait Raffi Ahmad edisi sambut lebaran, wajah Nagita Slavina jadi sorotan, Rayanza asyik gelantungan hingga mainan kacamata. Raffi Ahmad sekeluarga baru-baru ini lakukan pemotretan jelang lebaran. Mereka tampak kompak dalam balutan busana warna kaki karya desainer ternama Sabto Djojo Kartiko. Di pemotretan itu, wajah Nagita Slavina jadi sorotan. Intip selengkapnya yuk! Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selama ini dikenal sebagai pasangan yang harmonis. Kebahagiaan mereka makin berlipat dengan kehadiran dua buah hati. Raffi dan Gigi sendiri terus menunjukkan kekompakan dan kemesraannya di media sosial. Tak heran jika sejak dulu hingga kini mereka terus jadi couple goals favorit netizen. Baru-baru ini, mereka lakoni pemotretan bersama Rayanza dan Rafathar. Sekilas tak ada yang istimewa dalam pemotretan itu, namun kehangatan yang tergambar begitu terasa. Ya, kedekatan Rafathar dan Nagita Slavina tergambar jelas. Begitupun dengan keakraban Raffi Ahmad sebagai ayah dengan kedua anaknya. Yang jadi sorotan tak lain Rayanza. Ia tampak berpose dengan berbagai gaya, mulai dari sekadar bermain kacamata hingga bergelantungan di kaki ibunya. Tingkah Rayanza yang kocak memang jadi hiburan tersendiri bagi netizen. Apalagi, Rayanza selalu tampil percaya diri di depan kamera. Selain Rayanza, wajah Nagita Slavina juga turut disorot. Wajahnya disebut berbeda di foto ini. Namun sebagian netizen yang lain malah menyebut Gigi tampil cantik. Dalam pemotretan itu, mereka semua kompak kenakan busana dari desainer kondang Sabto Djojo Kartiko. Gigi sendiri dikenal kerap kenakan baju-baju dari desainer tersebut di berbagai kesempatan.